Lela, menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, limpahan ekonomi daripada penganjuran 5 bukan hanya dinikmati penduduk Langkawi tetapi negara secara keseluruhannya. Tun Dr. Mahathir mencetuskan penganjuran 5 pada 1991 setelah melihat potensi Langkawi pada masa itu. Bermula hanya kira-kira 100 penyertaan, kini melebihi 400 syarikat berkaitan pertahanan dan komersial. Kerana 5 jelas dapat menarik banyak pengunjung ke Malaysia. Di samping itu, masa 5 ada perjanjian-perjanjian perniagaan yang akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Jadi saya percaya orang Langkawi akan menjadi tuan rumah yang baik, yang akan memberi layanan yang baik. 5 2019 menyaksikan penyertaan terbaik dalam sejarah penganjurannya. Sasaran 150,000 orang pelawat awam yang diletakkan bagi edisi ke-15 tahun ini hampir dicapai. Secara rasminya ia akan diumumkan sebentar saja lagi. Berdasarkan sambutan luar biasa pengunjung, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu berharap pihak penganjur dapat menambah baik sistem pendaftaran dan pembelian tiket pada masa akan datang. Dengan kehadiran yang sangat ramai untuk mendapatkan tiket, ini adalah kerana keperluan untuk melaksanakan tapisan keselamatan, kerana keselamatan semua adalah keutamaan kami. So, kalau ada sedikit kesusahan nak masuk dan sebagainya, itu kerana masalah keselamatan, tapisan keselamatan. Kita memang menyediakan kemudahan tiket secara secara atas talian. Bagaimanapun, saya memohon maaf di atas kekalutan yang berlaku, dan kami komited untuk menambah baik sistem pendaftaran dan pembelian tiket pada masa yang akan datang. Saya ingin memanjatkan kesyukuran yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana 519 yang pertama kali saya terlibat dalam menganjurkan berjalan dengan sangat baik tanpa sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Setakat inilah. Tapi kita ada beberapa jam lagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan 519 yang boleh saya katakan sebagai sangat berjaya. Beliau menjelaskannya dalam sidang media penutup 5 2019 di Pusat Pameran Antarabangsa Masuri MIEC Langkawi. Kejayaan 5 2019 adalah hasil kerjasama erat antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pengangkutan bersama agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. 5 2019 mencatat rekod baharu apabila jumlah nilai memorandum persefahaman MOU dan kontrak yang ditandatangani sepanjang pameran itu melebihi RM4 bilion, tertinggi dalam sejarah penganjurannya sejak 1991. Kementerian Pertahanan sudah pun mula merancang untuk memperhebat penganjuran 5 pada 2021. Ia bakal dilakukan dengan meningkatkan pembabitan syarikat komersial selain memasukkan komponen aero angkasa. 61 aset terlibat dalam demonstrasi maritim dan pameran statik di Resorts World Langkawi sempena 5 2019 bagi segmen maritim. Hari terakhir hari ini turut menyaksikan pengunjung berpeluang beramah mesra dengan pelakon filem Pascal The Movie. Rashid Jali ada di Resorts World Langkawi untuk memberikan laporan lanjut. Rashid. Sambutan 5 2019 terus mendapat sambutan daripada orang ramai, dan kini saya berada di Awana World Resort di Langkawi ini, dan di sini dipamerkan pelbagai aset-aset pertahanan di laut dan turut memeriahkan 5 2019 di sini. Saya kini bersama dengan pelakon utama Pascal Khairul Azrin. Baiklah Hazrul, jadi apa pandangan Hazrul pada 5 kali ini? Oh, alhamdulillah, sambutannya sangat menggalakkan. Sebab saya first time kat sini. Saya first time pergi 5 dan impian saya memang dah lama sangat nak pergi 5. Yang saya dapat baru dapat pergi 5 ke 19 ni. Kan Bijuat? Ya, betul lah, betul. Dah. Alhamdulillah, saya rasa kali ini 5 pun saya pun tak nak dapat ini kali pertama. Tapi saya rasa sambutan cukup hangat. Walaupun hari terakhir, orang masih tak putus-putus lagi datang kan? Ya, betul. Ya, ramai. Tapi best lah, kita dapat dia kena
perkenalkan macam mana kapal punya ya, kita boleh tengok waste kan, like kan cara fizikalnya semua helikopter dan semua yang UDM ada belah sana demonstration tadi kan. Yep. Semuanya kalau macam kita tengok secara dekat macam mana cara-cara teknikal tentang tentera kita, inilah masa dia. Rugi lah siapa tak datang, rugi lah. Baik, terima kasih Hazrul. Baik, itu saja laporan saya dari pusat pameran maritim di Awana Resort World ini. Kembali dulu bersama rakan tugas saya Hanim, silakan. Rashid, pengunjung segmen maritim juga berpeluang menaiki kapal selam KD Tunku Abdul Rahman. Tiga pengunjung bertuah dipilih setiap hari untuk merasai pengalaman itu. Pada masa sama, mereka dapat melihat dengan lebih dekat 43 kapal perang dan bot tempur dari 14 negara termasuk Thailand, Brunei, India, Australia, China, Amerika Syarikat serta Korea Selatan. Saya rasa sungguh teruja sebab ini pertama kali juga saya datang ke bahagian maritim. Pada 2 tahun lepas saya hanya ke bahagian 5 yang untuk jet saja. So tahun ni saya dan suami berkesempatan untuk lawat sendiri ke bahagian maritim ni. Apa yang dilihat dah hari ni? Macam jenis kapal. Ada kapal selam, ada kapal yang besar yang tak pernah tengok. So teruja jugalah untuk naik ke atas sebenarnya. Agak teruja jugalah. Ini dah pertama kali saya tengok kapal selam negara kita dengan dekat lah. Okay, selama ni tengok dalam berita, dalam majalah saja sebenarnya. Saya rasa sangat teruja lah, excited sebab dapat tengok kapal-kapal perang daripada negara luar kan. So semalam kita orang tengok air show pertunjukan udara dekat MIC. So hari ni kita datang Resort World lah untuk tengok kapal-kapal perang. Jadi 5 2019 menutup tirainya hari ini dengan satu lagi kejayaan buat Malaysia yang secara langsung meletakkan negara sebagai hub industri aeroangkasa dan maritim di rantau Asia Tenggara. Laporan seterusnya dalam Nasional 8 malam ini. Saya Hani Muhili melaporkan dari Langkawi, Kedah untuk 5 2019. Lela.